Nampak tak? Saya Nik Nazmi Nik Ahmad. Saya Rina Hamsina. Saya Lata. Saya Haslina. Saya Hafiza. Saya Sapura Hashim. Hai, saya Kun. Saya Danishwa Maniam. Nama saya Tengku Syahrizal bin Tengku Cik. Di Bukit Setiawangsa. Seksyen 5, Wangsa Maju. Semara. Saya melebihi 20 tahun. Saya pengurus logistik. Masih rumah. Orang IT. Make up artist. Petrol yang sangat mahal. Keadaan rumah yang terlalu mahal. Yang paling menakutkan ialah hutang negara sebanyak RM687 bilion dan sedang meningkat. Reformasi DBKL, kawasan rekreasi dan pusat komuniti. Bukit Dinding contohnya, bakal dilakukan pembangunan perumahan di sana. Sebabkan selepas tamat pengajian, pendapatan yang mereka dapat itu kurang untuk menampung keperluan harian sahaja. Kerana keadaan sekarang, dengan gaji yang rendah, mengurangkan mengurangkan kuasa membeli kita, rakyat Malaysia. Sekiranya PH dapat menjadi kerajaan, mereka akan memansuhkan yuran-yuran peperiksaan yang antaranya, kerana ia sangat membebankan golongan-golongan, terutama golongan yang berpendapatan rendah. YB Nik Nazmi is doing a petrol subsidy for target group. I think this is very effective. Kenaikan tangga gaji rakyat Malaysia minimal kepada RM1,500. Saya rasa ini satu idea yang bagus. Dapat rasakan reformasi DBKL sangatlah penting. Jadi YB Nik Nazmi perlu melakukan sesuatu untuk memperjuangkan hak rakyat Setiawangsa, Wangsa Maju dan juga Kuala Lumpur secara menyeluruh. Saya harap, saya berharap ianya dapat menjadi realiti untuk generasi akan datang. Kerajaan Pakatan Harapan akan menggunakan, menaikkan bajet dan menggunakan bajet dengan sebaik-baiknya. Agenda parti Pakatan Harapan pada keseluruhannya adalah parti ini memang berjiwa rakyat dan berusaha sangat untuk membela keadilan untuk rakyat. Terima kasih. Ini antara agenda-agenda yang saya nak bawa khusus kepada Setiawangsa dan saya berharap penduduk Setiawangsa dapat memberi sokongan kepada saya supaya bukan saja saya dapat menang di Setiawangsa, tetapi saya yakin apabila kita menang di Setiawangsa, kita akan menang di Putrajaya dan membawa banyak lagi perubahan sebagaimana yang dijanjikan di dalam manifesto Pakatan Harapan. Terima kasih.